Okay guys, bertemu kembali dalam channel Melanjan TV Borneo. Kali ini saya ada sayur medin lagi. Tapi yang lebih spesial, kolak buah dalam bahasa Iban. Kita akan campurkan sayur medin dengan kolak ini. Macam mana anda buat? Tonton video ini sampai habis. Tonton sampai habis. Ini dia guys, bahan tumis yang saya gunakan. Ikan bilis, bawang merah, dan sedikit cili hijau. Okay guys, panaskan minyak. Sedap-sedap kulat buah, nanti dia punya kuah macam kari. Kemudian masukkan sayur lidin. Masukkan secukup rasa. Ajinomoto. Sedikit garam. Oke, sudah masak. Tutupkan api. Oke.
guys, satu lagi menu kita untuk pada hari ini itu cili goreng dengan ikan tiris. Panaskan kuali terlebih dahulu. Goreng ikan bilis itu sehingga garing, barulah masukkan cili. Sedikitkan sedikit limau. Masukkan Ajinomoto. Oke, sedikit gula guys. Gula untuk memaniskannya. Rasa manis, ada rasa pedas. Dan sedikit secukup rasa. Oke, sudah masak guys, kita matikan api.